Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi tetap di channel kita ya. Ini hasil pembakaran 3 hari yang lalu. Sekarang ini proses buka kulit. Istilah di sini kulit ya, yang mentah ini kulit. Nah, isinya merah, pink warnanya, hampir merah muda. Ini kualitas bagus ya, karena kemarin kita pakai api yang jos, nggak kasih kendor ya, judulnya kemarin nggak kasih kendor apinya. Nah, ini hasilnya, hasil pembakaran kita setelah 3 hari 2 malam, hasilnya cukup bagus. Nah, ini teman-teman kita yang buka kulitnya butuh 1 hari untuk buka semua keliling ya, sampai sekitar 4.000-5.000 lah kulit yang harus diturunkan. Di tapak samping ya, tapak samping belum dibuka, masih ada warna hitam-hitamnya. Warna hitam-hitam ini hasil dari api yang besar, jadi asapnya hitam. Nanti sore ini bisa langsung dibongkar, seandainya ada yang mau ambil sudah bisa. Ini matang ya Pak ya, ini ya. Lihat teman-teman, batu kita ya, batu bata Palembang. Ini keras teman-teman. Kalau di musim hujan ini nggak ada takutnya lah kita taruh di luar atau dalam proses pengiriman, karena barang kita ini tahan air, nggak kaleng-kaleng batunya. Batu bata kita ini bisa diuji, walaupun nggak lewat tes ya, lewat tes lab, kita udah berani uji untuk tahan airnya. Kalau kekuatan tergantung beban yang diterima. Kalau satu bata ini kisaran kalau dalam tekanan 3 ton masih kuat. Ukuran ban engkel itu masih nggak pecah lah. Jadi kalau untuk dinding rumah sangat kuat.